Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kawan-kawan pecinta bus Ailes? Kita sekarang udah ada lagi di body repair Cakra kawan-kawan ya, untuk memantau unit X Pandawa nih yang penom, yang katanya kemarin buat 333. Apakah benar ini buat 333? Simak terus videonya kawan-kawan ya. Ya, ini pengecatannya udah rapi kawan-kawan ya. Ya, seperti yang kita lihat udah rapi dan kinclong dari depan sini nih. Dan ini garis embosnya warna putih. Jari ini sebenarnya nopinya ini, ya kita lihat liverynya di samping juga udah rapi kan kawannya. Mungkin kalau untuk pengecatan udah hampir selesai, tinggal interior aja kan kawannya. Dan hari ini pada tahap pemasangan nopin. Ternyata ini buat nopin berapa ya? Ya, 237 kan kawan ya. 237 ribbon. Menggantikan 237 yang lama ya. Yang Luxubus. Berbodi Luxubus ya kawan-kawan ya. Ya, kita menuju ke belakang lagi ya. Sebenarnya ini sebenarnya sama dengan X Pandawa sebelumnya kawan-kawannya. Ada goldnya, ini tandanya berarti patas juga ya. Bisa dibilang kelas patas. Kalau nggak salah sih ini patas Bandung kawan-kawan. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Ya, di belakang juga udah seperti biasa, kita lihat udah rapi kinclong, tinggal finishing kawan-kawan ya, tinggal pemasangan handle aja. Kita lihat belum dipasang, tampak kinclong ya seperti biasa hasil karya Cakra. Mungkin ini pengerjaannya dikebut buat menyambut Natal dan tahun baru kan kawannya. Kemungkinan dipersiapkan untuk armada penyambutan tahun baru dan Natal kayaknya. Sangat kinclong ya, bisa dibilang mungkin ini tinggal di interior aja kan kawan ya, interior. Sedangkan di depan lampunya kita lihat belum dipasang ya. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa saya infokan. Terima kasih untuk udah mengikuti channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.